Akhir sebuah syair karya Iswadi Pratama, sutradara Zamzam Peter. Selamat menyaksikan. Surat yang ringkas dan separuhnya benar yang emas.
Dunia sedang berubah. Negeri sedang bergelora menuju suatu pemerintahan yang demokratis. Sistem feodal yang telah berabad-abad tumbuh di negeri itu satu persatu hancur. Raja-raja tumbang juga langka. Kerajaan kecil di Sumatera Timur itu diambang kehancuran. Bila mereka ingin berpihak pada rakyat dan republik, mereka harus membubarkan diri. Dan bila mereka hendak mempertahankan tanah dan tahta, mereka harus menjadi boneka Belanda yang datang kembali setelah Jepang menyerah. Bukan hanya sultan dan kerajaan langkat yang terambil seluas setelah negeri ini dinyatakan daulatnya. Aku pun di Batavia pergerakan seorang pemuda untuk menjalin kesatuan dan kebangsaan sedang bergelora. Pajar baru sedang menyingsing. Bersama Armin Pane dan Sultan Takdir, kami bergerak dengan pena dan kata-kata, dengan risalah-risalah, saja, roman, juga kisah-kisah. Bahasa Melayu baru harus menjadi perekat seluruh bangsa. Apa yang kami lakukan tak luput dari pengawasan pemerintahan India Belanda. Kami tak bisa lagi bertumpu pada balai pustaka karena haluan yang berbeda. Maka kami mendirikan pujangga baru, majalah perjuangan yang harus kami biayai sendiri. Aku pernah berkirim surat pada banyak sultan, tapi tak satu pun yang berkenan membantu. Sebab mereka tahu apa yang kami lakukan ini bertentangan dengan kehendak pemerintah India Belanda. Dan sultan meminta kembali ke langkah karena dua alasan. Pergerakan di Batavia membahayakan kerajaan, dan dia ingin aku mencari putrinya Kamalia agar aku dapat menggantikan kedudukannya. Aku tak mungkin menolak permintaan. Berkat sultan, aku bisa melanjutkan pendidikan Batavia dan melakukan apapun yang patut kulakukan untuk negeri ini. Ia pula yang menghidupiku sejak ayahku wafat. Maka, seperti nahkoda yang harus memutar balik arah pelayarannya, tinggalkan Batavia, melupakan pulau-pulau harapan yang telah tampak di depan, tinggalkan Armin dan Sultan Takdir, tinggalkan diri Bekasi yang amat kucinta. Tapi tawaran Roda Minto untuk menggantikannya mengajar bahasa Indonesia di Jepang. Aku gentar seperti Arjuna yang ragu saat harus menarik anak panahnya dalam perang peluru.
Dharma harus dilaksanakan. Orang menjadi mulia karena ia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, menggantikan kedudukan Sultan Langkah. Aku seakan harus menarik anak panah dalam kecamuk yang memisahkanku dari rakyat yang amat kucinta. Tapi Arjuna berdiri di atas kebenaran yang kukuh. Setidaknya bagi para dewa dan Krishna benar-benar di sisinya. Sedang aku, kakiku bertumpu pada tanah yang mulia, tanah yang telah menyimpan benih bencana yang harus dipertahankan dan kubela. Para sultan telah kehilangan marga dan daulatnya telah luntur di kaki kaum penjajah. Inikah rupanya mengapa aku dulu dipenuhi kali membacakan kisah Bhagavad-gita pada anak-anak di sekolah, terutama saat Arjuna direbut ragu karena harus bertemu dengan saudara-saudara itu sendiri yang amat dia cinta. Aku berhutang budi dan menyayangi sultan dan seluruh keluarga kerajaan. Mesti aku tahu beberapa di antara mereka hianat. Tapi aku pun amat mencintai rakyat. Kau jelata, aku mencintai bangsa ini bukan tahta atau segala kelimpahan kau bangsawan. Maka anak-anak itu tak kulepaskan, sebab yang ada di hadapanku adalah diriku sendiri, rakyat yang amat kucinta. Hari esok bangsa yang telah menjadi arah bagi kelahiranku di dunia. Yang menjadi tuan dan juru selamat para bangsawan di negeri ini.
Mereka bangun istana-istana mereka. Mereka lipatkan diri, anak-anak dan istri-istri mereka dengan harta. Mereka cukupkan dan baguskan segala rupa kebutuhan hidup mereka. Dari suburnya kebun-kebun tembakau. Kebun-kebun tembakau yang kami tanam dan jaga dengan tangan-tangan kurus dan gemetar. Mereka membuat kami kehilangan kautan atas tanah kami sendiri. Mereka membuat kami jerih. Bahkan untuk sekadar memimpikan hari esok yang tak cemas. Anak-anak kami lah tumbuh dan besar dalam lapar dan was-was. Sementara anak-anak mereka sekolahnya putih, pakaiannya selalu kemilau dan uang. Dalam hal apa mereka lah yang harus kami dahulukan. Mereka memiliki kasur-kasur kempu, selimut-selimut hangat, mahligai-mahligai bagi mimpi indah mereka. Sedang kami hanya memiliki sepasang lengan dan bahu untuk mendekap dan memikul segala penderitaan. Kami simpan mimpi kami dalam perut yang selalu perih di koyak lapar dan kemiskinan. Kami seret kaki-kaki kami sepanjang jalan di sisi dinding-dinding istana dan kebun-kebun tembakau yang megah. Sedang mereka duduk-duduk menyantap makan bersama tuan-tuan kulit putih sambil merancang nasib yang akan mereka timpakan pada kau. Dapat menikmati segala kelimpahan.
Dan kami berpihak dan mencintai revolusi. Betapa pun revolusi itu datang dari sejarah yang tak pernah terang benar arahnya. Dari sejarah, dimanapun, selalu ditaburi dengan begitu banyak kata konon. Mereka menangkap dan mengirimku ke perladangan terpencil ini. Mereka membuat pengadilan yang mereka sebut peradilan itu. Mereka yang menentukan dan memutuskan nasib apa yang akan kami terima. Beberapa yang bunuh dipulangkan, sisanya tetap ditahan. Sebagian dipindah ke rumah-rumah penjara, sebagian lagi dikirim ke kem-kem tahanan yang ada di kota-kota lain. Aku termasuk yang dianggap berbahaya. Dari Binjai, mereka mengirimku ke Langkat. Perladangan Kuala Bukumu. Di sini kami dipaksa menggarap ladang, memanggul beban, tanpa makanan yang cukup, juga tanpa alas kaki. Mereka memaksa kami untuk melakukan pekerjaan apa saja yang mereka anggap sebagai balasan atas segala penderitaan yang telah mereka tanggungkan. Mereka menutupi seluruh bilik kami. Baju, celana, sandal, sepatu, arloji semuanya. Semua benda-benda duniawi yang mereka sebut benda milik dasar kaum feodal. Bahkan sebagian dari kami ditelanjang. Kami menghuni kamar-kamar gelap. Tanpa lampu,
tanpa cahaya. Kadang amat kulibukan membaca kitab suci tulisan Cibanda. Acap kutulis mulai sair dalam remah. Meraba-raba, mencatat kata demi kata. Di dalam sair-sair itu kusimpan seluruh rinduku pada diri. Pada Tahura dan Kamalia. Catat segala kebalon dan gelisah. Menyekas diriku, mengurus bulan sapa. Gemetar karena takut dan harapan. Bimbang dan percaya pada kebenaran. Tidak, aku tak ingin mendendam. Sebelum mereka yang menyebut dirinya pendukung revolusi menjara dan menghancurkan istana, aku selalu berpesan pada Kamalia agar kelak bila nasib buruk menimpa, hendaknya ia tak membenci pada siapapun. Aku ingin ia pergi menjauh dari segala situasi di mana yang hak dan yang batil tak nyata lagi bedanya. Aku ingin ia membawa Tahura, putri kami, ke desa yang tenang, berladang dan gembala ternak, membangun hidup yang lebih layak. Sedikit demi berapa tahun setelah kematianku,
pasukan polis mati bagi dia. Algojo yang telah menjalankan eksekusi mulai. Kamalia menolak menandatangani surat keputusan itu. Ia merasa tak berhak menentukan hidup mati seorang manusia. Ia menjadi penjarakan. Ia telah cukup menderita dan cukup merasa bersalahnya. Dan ketika dibebaskan, ia telah kehilangan kewarasannya. Tidak, Amir. Istrimu tetap tajam padamu. Bahkan ia telah tidak membenci kepada mereka yang telah menangkap dan membunuhmu. Ia telah menerima apa yang kau ucapkan padanya, bahwa semua itu telah menjadi serangan takdir yang maha kuasa. Yeah, thank you.
Baik, baik. Mari akan peragakan.
Tidak, ya Tuhan. Mohon timpakan saja segala kepahitan dan penderitaan kepada kesemua.
ketuanya. Mereka tak bersalah. Mereka lah semata harapan dan kebahagiaan hamba. Tenggelamkan Hamzah. Habis ini. Jangan tinggalkan aku sebagaimana telah kau.